Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Yay. Hari ini kita mau bawa kalian staycation lagi. Yay. Di dalam negeri ya. Dalam negeri. Kali ini kita mau ajak kalian staycation di kaki Gunung Salak. Mm-hmm. Itu namanya The Dehang Hills. Dehang Hills. Ini cakep banget view-nya guys. Iya. Yeah. Dan kita tuh bookingnya satu villa full ya. Full. Nih, dari ujung ke ujung sana. Ini kita booking semuanya untuk kita. Yeah. 4 kamar mas ya? 4 kamar. Mm-hmm. Jadi dia itu di depannya itu ada yardnya gitu ya. Mm-hmm. Jadi bisa lagi pada main bola gitu. Buat duduk-duduk dan ini hadapnya langsung ke mana aja. Gila. Lihat ke depan. Gunung cakep banget. Wow. Lihat cakep banget guys. Sambil nyantai di sini. Nyantai. Depannya view gunung langsung. Sekarang jam udah jam 6 kurang 15. Kita lagi bersantai di luar seperti ini. Enak ya. Udaranya adem kayak 20-an derajat kecil gitu. Di sini tuh dekat sama Gunung Salak loh ya. Cuman gue gak tau nih, Gunung Salaknya tuh yang itu atau yang ini? Hah? Atau yang ini ya? Jadi ada dua gunung guys. Depan tuh gunung, belakangnya juga gunung guys tuh. Tapi itu yang lebih kelihatan jelas nih, gunungnya. Kalau ini kayak samar-samar ketutupan sama kabut gitu loh. So, yuk kita lihat ke arah kamar kita. Mari kita masuk ke kamar kita. Di sini terdapat 4 buah kamar dengan layout kamar yang kurang lebih mirip-mirip ya. Ini kita masuk ke toiletnya. Dan di sini terdapat 1 buah bathtub. Kita mandinya di atas bathtub seperti ini dengan view pegunungan. Kemudian di sini ada wastafel dengan kacanya juga. Lanjut kita masuk ke kamar kita. Di sini terdapat 1 buah sofa dan ada beanbag juga. In case kalau kalian mungkin mau berjemur atau mau bersantai di luar, bisa menggunakan beanbagnya ya. Nah untuk kamarnya sendiri cukup luas. Terus kasurnya kurang lebih ukurannya seperti queen ke arah king gitulah guys. Seperti ini ya kurang lebih. Look at this. Jadi kayaknya the whole villa ini kita yang sewa. The whole villa. Ini milik kita hari ini. Ya Luisa ya? The whole villa is ours, Lisa. Wah, cool. Ini ada coffee shopnya. Hah? After that, I want a piano. You want a piano? Ini view-nya ke arah Gunung Salak sepertinya ya, kalau gua nggak salah ya, guys. Cuma ini lagi mendung. Jadi itu harusnya ada gunungnya tuh kelihatan. Tuh, keren banget. Jadi, belakang sini tuh Gunung Salak. Cuman karena mendung dan berawan, berkabut, jadi kayak nggak gitu kelihatan. Udaranya adem-adem banget. Dan di bawah ini ada pool-nya, lihat ya. Tuh. That's the pool. Wow, really cool. Sebentar lagi sudah mau hujan, guys. Enak ya, lihat tuh. Ada santai-santainya di sini. Ada kursi, sofa. Bukan sofa sih, kursi. Si sofanya di sana. Jadi kalau kalian mau ngopi-ngopi tuh enak banget di sini, guys. Kebetulan dalam tuh ada coffee shop-nya. Let's go to the coffee shop. Ini bisa. Ini bisa emangnya. Ini coffee shop namanya Coffee Tea. Wah. So, ini ada sofanya. Terus ini ada table tennis. Itu dia. Dan parkirannya tuh eksklusif buat kita doang guys, karena parkirannya cuma kecil di sini. Nah, itu dia parkirannya mobil kita, tiga mobil kita doang. Dan ada gate-nya di sana. Itu semua gunung di belakang. Let's go back. Ini lobinya. Ini ada lantai keduanya, lantai satunya. Wow, so cool. Ini kamarnya nih. Tuh. Wow, really cool, Luisa. Wah, wow, look at the view. Wah, wow. Wow, keren banget. Oh my god. So cool.
look at this. Wah. Di bola kalian. Udah enggak itu lagi. Nah, ini fasilitas gymnya mini ya, nempel-nempel semua guys. Seperti ini. Tuh, ini jadi masih ada construction gitu, kayaknya ada villa tambahan lagi deh kayaknya. Jadi kebetulan ada satu kamar tuh yang view-nya itu langsung ke arah sini guys, agak jelek gitu loh guys. Tuh. Jadi harus ditutup ordengnya. Kalau kamar kita yang ini, jadi view-nya itu langsung ke arah depan, langsung ke arah gunung gitu. Kita mau makan malam di resto, di coffee shop-nya loh sih ya. Coffee shop-nya, jadi ini benar-benar sebelahan kamar kita. Mm-hmm. Satu area semuanya. Iya, depan kan tadi ada coffee shop ya tuh, abangnya datang lagi tuh. Ini menunya kita pesen tadi katsu with curry rice. Iya Lisa. Ini nasi goreng. Jadi menu sini itu simpel-simpel sih ya. Simpel-simpel. Karena memang di sini nggak ada restoran, jadi dia mengandalkan kafe aja. Jadi menu-menunya simpel-simpel aja. Ini nasi goreng apa lo tadi? Nasi goreng kampung pakai sate ayam. Ada sate ya. Simpel menunya, harganya terjangkau sih. Kita mau lihat suasana di luar malam hari seperti apa. Yuk ikut kita. Ini ada pintu akses ya. Krik krik krik. Malam sepi banget karena kebetulan yang nginep di villa ini cuma kita doang lu sih. Iya. Jadi satu villa buat satu keluarga. Gunungnya kelihatan. Maksudnya view kota Bogornya. Kelihatan dari sini, cuma lampu doang. Gunungnya nggak kelihatan sama sekali guys, ketutupan awan atau kabut kali ya, sama sekali nggak kelihatan. Tuh, kalau villa kita di sebelah sini. Sini tuh. Good morning. Morning. Tuh dari kamar kita. Silau banget mataharinya, sunrise. Wah. Wow. Tepat lah. Matahari sudah keluar nih guys. Udah tinggi. Tadi masih subuh ya. Tadi masih ada pelanginya gitu warnanya, sekarang udah silau banget mataharinya. Kita mau ke sarapan dulu guys, turun ke bawah satu lantai. Pagi. Oh iya, langsung aja ya. Breakfast. Sarapan pagi. Sarapan. Hahaha.
Selamat siang dari The Hang Hills. So, ini sekarang udah jam 12 lewat 5 menit ya, kurang lebih. Jadi sekarang udah check out time. So, tadi gue sempat ngobrol sedikit sama staffnya ya tentang The Hang Hills ini. Dan gue baru menyadari ternyata The Hang Hills ini tuh kayak sebuah mini resort gitu guys, kayak cottage gitu. Dan yang kita pesan kan kemarin seperti kita jelasin tuh, yang kita pesan ini kan satu kayak whole villa gitu. Whole villa ini dari sini sampai sana tuh. Ini semua tuh villa yang kita pesan 4 kamar untuk keluarga kita. Tapi buat kalian yang mau pesan cottage-cottage gitu yang kecil-kecil satu-satu kamar gitu, mereka tuh ada kayak cottage kecil gitu guys nih. Kalau kalian lihat sana tuh, nah itu semua cottage-cottage-nya katanya bisa muat sampai 4 orang gitu. Tuh ya, satu dua lah genteng-genteng merah itu. Nah, tadi pagi kita breakfast-nya di sini. Sana tuh samping pool. Cuman tadi kita enggak berenang ya karena tadi ada pengerjaan konstruksi di pagi-pagi di sini tadi. Jadi kayak agak-agak berisik juga dan agak kotor tadi karena apa namanya, debu-debu konstruksinya tuh kayak masuk ke pool gitu guys. Jadi kayak tadi kita nggak berenang. Dan siang hari di sini panas banget. Seperti inilah kondisinya ya. Seperti itu. Wah panas. Ternyata siang hari di sini panas banget guys. Kalau pagi sih tadi adem ya. Pagi-pagi tuh adem kayak AC gitu. Tapi udah siang tengah siang bolong ini panas. Hai. So, kita lagi beres-beres. Mau take out. Jadi sebetulnya kita bakal take out ya guys. Ini seperti inilah kamar kita. Ini ada beanbagnya tapi kita gak pakai sama sekali. Ini ada sofa juga. Sebenarnya gak begitu banyak fasilitas di sini ya guys. Karena ini kayak cottage kecil gitu aja. Jadi dia bukan kayak big resort gitu loh. Cuman ada kayak gymnya juga mini banget. Gymnya mini. Terus ada. Mungkin dia ada ini ya Jeff ya. Ada kasih mainan-mainan kayak table tennis. Oh iya, table tennis. Tadi ada kayak main catur, table catur gitu. Jadi semuanya udah disiapin gitu, mainan-mainan doang sih. Sama paling pool ya? Sama pool, bener. Paling itu aja sih, sama ada coffee shop sama restorannya di depan. Itu kayak coffee shop kita sendiri lu sih ya? Bener, jadi actually di dalam living room kita gitu. Jadi di tempat karaoke-nya itu, di tempat pianonya itu ada coffee shop. Lucu banget ya. Jadi kayak villa kita tuh sama cottage yang orang lain tuh kayak terpisah jauh gitu guys. Jadi kayak gak ada yang masuk ke area kita sini. Berasa satu area ini semua sama coffee shop tuh punya kita gitu. Iya, jadi coffee shopnya ini kayak mirip coffee shop kita. Jadi kita mau request kopi apapun ada. Terus kita mau makanan-makanan ya. Nah, walaupun menunya juga gak gitu banyak. Anyway, ini kita ketemunya di Airbnb guys. Tapi kita baru tahu namanya The Hang Hills itu. Dan kita baru tahu fasilitas itu baru pas kesini guys. Jadi di cottage-nya. Cuma kita pesan villa ini tuh di Airbnb, jadi udah dapat 4 kamar. Kemarin rate-nya berapa lu sih ya? 9 jutaan bukan sih? 9 jutaan ya? Kurang lebih aja sih guys, itu jadi keluarga kita yang pesan, jadi kita kurang tahu detailnya. Kurang lebih jam 9 juta. Dan ini tuh nggak lewatin puncak sama sekali ya guys, karena dia lokasinya tuh ada di kaki Gunung Salak gitu. Jadi kan ya naik tol sama nanti ada kayak lewatin jalan-jalan kampung, jalan gunung gitu, sempit, kecil. Tapi nggak melewati kemacetan puncak itulah intinya. Buat aksesnya sih oke sih, maksudnya paling cuman berapa kilometer menuju sini doang yang agak apa namanya, agak menanjak, agak sempit, tapi sisanya semua enak gitu ya. Yaudah segitu dulu deh untuk review kita di The Hang Hills. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe to our YouTube channel. Yes. Oke, sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Bye-bye. Bye.